Pembagian desimal. Contoh 1. 1 dibagi 8. Buat pembagian tersebut dalam bentuk susun seperti pada gambar. 1 tidak bisa dibagi dengan 8. Maka tambahkan angka 0 di belakang angka 1. Tambah 0, di atas angka 10. Sehingga 10 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 8 sama dengan 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 2 tidak bisa dibagi dengan 8. Maka tambahkan angka 0 di belakang angka 2. Sehingga 20 dibagi 8 sama dengan 2. Dua dikali 8 sama dengan 16. 20 dikurangi 16 sama dengan 4. 4 tidak bisa dibagi dengan 8. Maka tambahkan angka 0 lagi di belakang angka 4. Sehingga 40 dibagi 8 sama dengan 5. Lima dikali 8 sama dengan 40. 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Jadi, 1 dibagi 8 sama dengan 0,125. Contoh 2. 2 dibagi 25. Buat pembagian tersebut dalam bentuk susun seperti pada gambar. 2 tidak bisa dibagi dengan 25. Maka tambahkan angka 0 di belakang angka 2. Jangan lupa tambahkan juga 0, di atas angka 20. Masih belum bisa dibagi dengan 25. Maka tambahkan 1 0 lagi di belakang angka 20 sehingga menjadi 200. Tambahkan 1 0 lagi di belakang 0 koma. Jadi 200 dibagi 25 sama dengan 8. Delapan dikali 25 sama dengan 200. 200 dikurangi 200 sama dengan 0. Jadi 2 dibagi 25 sama dengan 0,08.